Kuliner Semarang nih mentuntaskan lontong tahu bloro Mas Aris cabang Citarum ini di warung tendanya di Jalan Mojopahit. Ini makan apa Mas? Ini lontong tahu. Tahu. Lontong tahu ya. Blora. Karena khas Blora. Sering ke sini Mas? Kalau ke sini baru pertama kali, tapi sudah beberapa kali makan lontong tahu Pak. Oh gitu. Ini rasanya sama yang lontong biasanya gimana? Nah, lebih istimewa ini Pak. Enak tenan Mas. Wah, mantap ini Pak. Dari beberapa kali saya makan lontong tahu, yang sini rasanya lebih mantap ini. Bumbunya lebih terasa. Apalagi ini fresh. Oh, fresh ya. Fresh, bukan digoreng. Jadi lebih. Oke, selamat menikmati, Mas. Selamat malam, Mas. Enak sekali malam, makannya, Pak. Mas. Berapa kali ke sini? Kalau ke sininya sering. Oh, tapi sering. Makan lontong tahunya baru kali ini, Pak. Enak ini. Lain daripada yang lain apa gimana? Ya. Kalau di Magelang ada kupat tahu. Oh. Cuman bedanya kalau di sini ada telur dadar sama udangnya, kalau di Magelang nggak ada, ada cuman bakwan. Oh, bedanya di situ, cuman rasanya memang beda. Rasanya beda. Jadi kalau istilah itu lain ladang, lain belalang. Jadi lain rasa ya, lain orangnya. Lain orangnya, lain rasanya. Ya, sudah sering kesini. Oh, sudah sering. Ini yang pedes apa pedes banget ini? Pedes banget ini. Pedes banget ya. Ya, banget. Di sini istimewanya semuanya serba fresh, habis digoreng. Begitu kita pesan hilang baru digoreng. Oh. Jadi semuanya panas dan hangat. Oh gitu ya. Jadi digoreng langsung di harus ya, diracik begini ya. Oh. Wah. Bapak gimana Pak? Biasa. Rasanya gimana Pak? Mantap ya. Ini gelarannya makan lontong tahu Blora. Ini semuanya fresh tadi baru dimasak dari rempayaknya, dari telurnya, sayur-sayurnya sudah segar, kemudian sambelnya juga baru dibikin. Nah kalau yang ini tahunya. Ini telurnya ini, teman-teman. Ini telurnya. Ini. Nah, telur tahu kimbap. Coba mau nyobain. Enak, pedes. Karena tadi memang pesannya pedes, pedes sekali, enak sekali. Benar-benar fresh. Bumbunya itu merasuk, ini walaupun baru diulek tapi enak sekali. Ini mau nyoba tahunya. Wah, enak, enak kali. Bumbu kacangnya bagus, enak. Jadi kombinasi rasanya itu sayur, telur, tahu, dan sambelnya cocok, pas, enak sekali. Bisa untuk makan siang, makan malam, pokoknya enak. Semarang, apa-apa enak, semuanya enak. Mantap.